Jadi benda-benda mengarut macam ni dah saudara. Ya, dulu lama dah kita dengar. Tapi tidak ada tindakan. Sebab apa tidak ada tindakan? Sebab ini kita benda remeh lah. Dia tak sentuh politik kita. Dia tak sentuh parti kita. Dia tak menyentuh kerajaan. Biarlah dia mengarut. Kan? Itu dia kata Ustaz Syahri akan muncul balik. Ustaz Syahri itu tidak mati. Dia hanya gaib. Yang dikuburkan itu hanya jasad dia saja. Dia akan hidup balik. Benda itu dah lama dah. Tapi JAKIM biarkan. Masyarakat agama biarkan. Kan? Pasal apa? Tak sentuh politik. Tak menggugat pemimpin. Kan? Mari kita biarkan. Dan kesannya ini lah. Bila kita biarkan, mereka naik kepala lah. Pasal tak ada orang ambil tahu dia. Kan? Kita sibuk duk mengatakan orang dalam politik. Kita duk mengatakan DAP, KP Harbi. Kita duk kata orang ni KP Harbi tak sokong aku masuk neraka. Sokong aku masuk syurga. Kan? Duk politik-politik sama kita. Berperang pasal politik. Duk sibuk pasal China kekemat jual stokin. Apa semua kalimat Allah lah. Kohon tak malin. Rupanya dalam agama kita lagi teruk pada itu. Lagi teruk pada itu. Hari ini, alhamdulillah, bah kerajaan Malaysia Madani, ya, kamu sentuh politik ke, kamu tak sentuh politik ke, kamu orang politik ke, kamu pro mana sekalipun, kau pernah bergambar dengan PMBK sekalipun dulu satu ketika dulu kau pernah bersama dengan PMBK ke, tapi bila kau bersalah, kau kena. Ini beza saudara. Ini saya tak beritahu, beza kerajaan Malaysia Madani. Boleh je Anwar tak beritahu, kan? Aku ni dengan JSB ni kawan aku dulu ni, aku pernah jumpa dia. Dan aku pernah bantu perniagaan ekonomi Islam. Aku pernah bantu. Abaikanlah tu sahabat kisah. Boleh je kalau PMI nak buat macam tu. Sebab dia tak menjejaskan politik dia pun. Kan? Sesilap, kita boleh gunakan syarikat tu pula. Kau ada kes. Kalau kau selamat kes kau, dana kau bagi sikit kat parti aku. Kan? Setiap bulan. Kau sponsor sikit pelayan raya ni. Kau sponsor sikit ni. Boleh je. Kan? Tapi PMI bukan jenis macam tu. Kan? Kau baik dengan aku macam mana sekalipun. Kau duduk rapat dengan aku dulu satu ketika dahulu, tapi bila kau buat salah, kan, kau kena lah, kau jawab lah. Cuma aku tak nak zalimi kau lah. Aku tak tahan lah kau buat SA macam Mahathir tahan Ustaz Syahri Muhammad dulu. Mahathir dulu tangkap Ustaz Syahri Muhammad, dia tak bicara pun. Kan, dia tak bicara pun. Dia sombat Ustaz Syahri tu dalam penjara SA. Kan, kita bukan menyokong Ustaz Syahri, tapi kita tidak setuju dengan tindakan macam itu. Apabila kita nak menangkap seseorang, tak bagi peluang untuk dia bela diri. Kan? Sumbat dia macam tu je. Dia nak peluang bela diri tak boleh. Kan? Nak guna peguam tak boleh. Kita tak setuju. Tak setuju cara Mahathir tu. Dan ini tidak dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Dalam kes JSB ni, ya, sekarang ni ditahan reman 7 hari. Kan? CEO dia, apa nama tu? Nasaruddin, apa nama tu? Datuk Nasaruddin. Kan? Dengan anak-anak Asyari, semuanya ditahan reman. Habis tempoh tahanan reman bebas. Kalau ada kes buat mahkamah. Kalau buat mahkamah pula, kalau benda tu ditangguh bicara, mungkin jamin. Kan? Kalau bicara ada peguam, diberikan untuk cari peguam. Pertahankan, dan kau boleh pertahankan diri kau. Kalau tak bersalah, tak salah. Ini zaman Anwar Ibrahim. Bukan zaman Atuk Saka dulu. Kan? Yang jadi penasihat parti lebay sekarang ni. Parti lebay boleh angkat penasihat yang pernah menzalimi orang. Jadi penasihat dia. Kan? Okey, itu mukadimah. Mukadimah saya. Bolehlah kita mulakan. Kita punya nak kata tazkirah bukan tazkirah, nak katakan usrah bukan usrah. Nak katakan tamrin ke? bukan tamrin. Tapi kita bolehlah ya ulas sikit-sikit satu dua perkara kita nak ulas petang ni. Adi Bugis pun ada ni. Parlimen Sikijang Segamat. Kau pergilah tolong mana orang kempen dekat tu. Dekat Keluang tu ya, Adi Bugis ya, bantu calon kita di Keluang sana, di apa, di mahkota. Sejuk ya kempen mahkota pasal apa? Saya tengok pun calon PN pun pergi, orang boleh tahu je kat pasar malam kan. Tapi bila bagaimana pun saya ucapkan syabas dan tahniah lah kepada calon PN ya, walaupun atas kertas mereka boleh menang dengan mudah, tetapi bagi kita pertempuran dan pertarungan ya, tidak semestinya kita memandang ringan kepada pihak lawan. Kita kena kerja kuat. Dari saya tengok Barisan Nasional dan PA di sana bekerja kuat. Bahkan ahli parlimen Keluang sendiri daripada DAP berkampung di situ, tak keluar-keluar. Itu arahan daripada Setiausaha Agung DAP. Dia bagi tahu dengan ahli parlimen ya, Keluang tidak keluar kawasan, mesti berada di mahkota sampai hari mengundi.
Tengok DAP punya backup calon belasan nasional. Jadi puak-puak sana nak tengok pecahan di antara belasan nasional UMNO dengan DAP gagal lah. Kan? Mereka cuba nak laga-lagakan. Mainlah isu-isu halal dan sebagainya. Dan adalah yang termakan umpan. Yang melatah di kalangan DAP, di kalangan UMNO yang melatah satu dua orang ni. Tapi pimpinan okey. Ezra Amidi okey. Anthony Lok okey. Calon pun okey. Sampai Anthony Lok keluar arahan lah. Ahli Parlimen DAP jangan keluar kawasan. Duduk dekat mahkota. Bantu. Pastikan kemenangan calon belasan nasional. Bawa seramai mungkin pengundi-pengundi. Penyokong-penyokong DAP khususnya. Kaum-kaum Cina khususnya. Bawa keluar seramai mungkin. Begitu juga dengan jentera-jentera daripada amanah. Dan juga keadilan. Alhamdulillah kerjasama erat. Usaha mereka nak melagakan belasan nasional dengan DAP. Dengan isu-isu bodoh seperti isu sijil halal ini. Nampaknya tidak berjaya, saudara. Yang sempat bersama saya pada petang ini. Untuk kita berkongsi pandangan isu-isu politik semasa. Jadi sebelum itu, bagi mereka yang berada di YT, yang belum subscribe channel YouTube saya, YouTube channel saya ni, saya jemput anda subscribe, like, share, like sebanyak mungkin, dan juga DTT yang belum follow, saya jemput untuk follow, tap tap screen lah, macam tu. Dan komen lah, komen yang positif-positif. Yang negatif pun boleh. Yang negatif pun saya takkan delete. Zizah Jen, London hadir. Pukul apa sekarang kat London? London pun datang. Sekarang ni kita petang sekarang ni kita pukul 2.42 waktu di Semenanjung Malaysia. Dekat London tak tahu lah ni pukul apa ni. Pagi ke apa ke, tak tidur ke Zizah ni? Dah lama subscribe. Terima kasih Hamidah. London 7.40 pagi. Awal pagi. Good morning awak London. Selamat sarapan pagi. Zamri terbaik. Terima kasih Zamri. Okey, pertama-tamanya saya mengucapkan syukur Alhamdulillah dan tahniah syabas kepada penganjur yang dianjurkan di Aziata Bukit Jalil. Betul Bukit Jalil? Aziata malam tadi. Tempat yang diadakan perhimpunan Palestin itu hari. Dua kali tak saya buat gitu. Dan malam tadi adalah himpunan untuk mengumpulkan para penyokong dan penyokong-penyokong reformasi bersama dengan PMBEX. Dan kehadirannya luar biasa dalam Dewan penuh, tingkat atas, dua tingkat tu kerusi penuh sampai bawah. Bersela kat bawah tu. Duduk kat bawah tu, penuh juga. Maknanya walaupun dia bukan satu program yang diwar-warkan tak lama, dua minggu kot dia promosi. Bukannya berbulan-bulan. Tak dirancang lama sangat. Dan kehadirannya adalah amat baik sekali walaupun dia buat di Bukit Jalil dan suasana di Lemah Kelang. Kita faham cuaca di sana banyak hujan kan, waktu petang dan sebagainya lah. Jadi ramai. Ramai yang datang. Saya ingat saya tak datang, tak ramai datang kan. Rupanya saya tak datang, lagi ramai datang. Lagi ramai datang. Maksudnya apa saudara? Maksudnya di antara kita ni, tak kira orang lama ataupun orang muda, dah mula memahami perjuangan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bagi orang yang lama, yang sihat gitu berbadan, dihadirlah malam tadi. Yang tak sihat, mereka dapat menonton melalui jauh. Mari kaca TV. Malam tadi ada buat. Dia di TV3, RTM pun ada. Bahasa langsung. Jadi mereka dapat melihat sendiri sejarah perjuangan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang dikongsikan oleh beberapa tokoh pimpinan yang diberi peluang untuk berucap. Orang lama tentang perjuangan Dato' Sri Anwar Ibrahim ini. Dan kemuncaknya adalah ucapan daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim sendiri pada malam tadi. Satu ucapan yang begitu menaikkan bulu roma kita, mendengar ucapan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan seperti biasalah Dato' Sri Anwar Ibrahim, bila dia mengimbau kesusahan dia jarang nak cakap lama kan. Padahal banyak benda dia boleh cerita tentang bagaimana susahnya dia daripada zaman dia muda sampailah ke hari ini, yang sampai hari ini pun walaupun ada kuasa di tangan dia, tetapi dia tidak pernah lari
ataupun tidak pernah sepi daripada fitnah dan serangan-serangan fitnah. Ya, inilah salah satu tokohnya yang daripada tak ada kuasa dia kena fitnah, sampai dia ada kuasa pun dia masih jadi bahan fitnah. Sebab apa? Sebab dia ada kuasa tapi dia tidak pernah berdendam dengan orang. Ya, ada orang ni bila tak ada kuasa dia kena fitnah, dia kena nanya ke orang, dia berdendam. Tunggu aku dapat kuasa dulu. Aku dapat kuasa nanti siap kau. Tapi ini bukan ada sifat pada Datuk Seri Ibrahim. Kan? Daripada dia tak ada kuasa, dia kena. Dah ada kuasa pun lagi teruk dia kena. Dah selalu ingat waktu dia tak ada kuasa, pernah tak orang gelar dia babi? Tak pernah. Pernah tak orang gelar dia dajjal? Tak pernah. Waktu dia ketua mangkang dulu, tak pernah. Kan? Waktu dia buat demonstrasi, dia pimpin demonstrasi, orang tak panggil lagi dia babi. Orang tak panggil dia lagi dajjal. Tapi bila dia ada kuasa, gelaran tu ada kat dia. Orang panggil dia babi, orang panggil dia dajjal. Kan? Maknanya bila ada kuasa, lagi teruk orang panggil dia. Ada tak dia bertindak dendam? Tak ada. Kan? Yang dibawa ke mahkamah bukan kerana gelar dia babi, bukan kerana gelar dia dajjal, dan dibawa mahkamah kau sentuh raja. Anwar dah bagi tahu dah, kau cakap aku cakap lah apa pun. Aku pelik kan kau panggil aku babi? Tuhan yang cipta aku sebagai manusia, kau gelar aku babi, kan? Apa aku pelik? Kalau kau gelar aku babi, aku takkan jadi babi dengan gelaran kau. Kalau kau gelar aku dajjal, pun kalau aku bukan dajjal, aku takkan jadi dajjal. Kan? Itu yang Anwar pegang. Dia tak pelik. Dia nak Tuhan nilai dia, bukan manusia nilai dia. Kadang manusia nilai dia dah lama dah Anwar ni. Down dalam politik. Kalau nak ikut cakap manusia. Kan? Mana ada pemimpin dulu-dulu pernah kata Anwar akan jadi Perdana Menteri. Semua tak akan ada kata macam tu. Mahathir pun kata Anwar tak akan jadi Perdana Menteri. Mohidin pun kata PM tepi lah, PM tepi. Semua pemimpin tak pernah kata Anwar satu hari nanti akan jadi Perdana Menteri. Tak ada saudara. Ha? Sebab dia kata Anwar ni tidak boleh terima orang Melayu. Anwar ni tidak boleh diterima oleh orang Islam. Ha. Jadi mereka kata Anwar tak akan jadi Perdana Menteri. Tapi bagi Anwar, yang menentukan seorang pemimpin itu naik dan jatuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu katalah apa pun, tapi kalau Allah kata nak, kun, fayakun. Kan? Akan jadi. Kalau Tuhan kata akan jadi, walaupun di luar kotak pemikiran kita. Ha. Di luar kotak pemikiran kita, Anwar jadi Perdana Menteri, tak ada dalam formula politik, tak ada dalam ilmu politik, tidak ada dalam buku-buku politik. Belajarlah sains politik mana pun. Tanyalah pakar-pakar politik, sains politik mana sekalipun, dia tak akan pernah terfikir satu hari nanti Anwar jadi Perdana Menteri dalam keadaan seperti ini. Semua kata Anwar jadi Perdana Menteri, parti dia mesti menang besar dalam pilihan raya. Dan amat sukar parti Anwar ini akan menang besar untuk bentuk kerajaan. Maka sebab itu ramai kata Anwar tak akan jadi Perdana Menteri. Sebab dia kata Anwar mungkin dapat sokongan daripada bandar-bandar. Di kampung-kampung, di kawasan Melayu, Anwar takkan dapat sokongan. Kan, termasuk di Sabah Sarawak, tak kuat sokongan Anwar, dia kata. Maka mana mungkin parti Anwar ini boleh bentuk kerajaan. Ini dalam formula politik, bacaan politik. Kan? Tapi kalau Allah kata, kun fayakun, kalau Allah kata nak jadi, jadilah. Di luar pada formula kita, maka dia boleh jadi Perdana Menteri. Dia boleh jadi Perdana Menteri. Dan dia tak malu orang kata apa, orang kata bekas banduan. Dia tak malu, saudara. Pasal apa dia tak malu? Kalau nak malu, Nabi Allah Yusuf AS pun boleh rasa malu. Pasal dia banduan juga, dia pernah masuk penjara. Berapa banyak mazhab imam-imam, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi ni semua pernah dipenjarakan kerana mempertahankan prinsip. Apakah mereka malu? Apakah mereka malu? Tidak malu, saudara. Kan? Nama berpejuang. Kalau pejuang tak pernah diuji, itu bukan pejuang. Macam Haji Hadi. Usahakan penjara, lock up satu minit pun tak nak masuk. Tak pernah masuk lock up untuk disiasat. Haji Hadi tak pernah, saudara. Penjara pun tak pernah. Buatlah apa pun, tak pernah. InsyaAllah di bawah badan di ini, Haji Hadi kamu rasa pengalaman dia. Kita bukan nak dia masuk penjara, tapi sekurang-kurangnya dia merasa masuk lock up. Sebab dia pun ada kes. Kita tak mahu sebab dia tu presiden parti Islam, sebab dia tu ulama, sebab dia tu lihat orang agama, maka dia tidak perlu disiasat. Tak boleh. Kan? Tak kira lah kau ulama setinggi mana pun, tapi kalau ada perbuatan kau yang melanggar undang-undang, kena seret mahkamah. Kita nak macam itu. Kita nak kerajaan madani, jangan pilih kasih. Ya? Bagaimana kita menyiasat isu JSB ini, tak kira lah. Orang kata dia ni jemaah Islam, perdagangan Islam, apa semua Islam, tak kira.
Kan? Kau tidak boleh berlindung atas nama Islam-Islam kau. Kau tidak boleh berlindung atas nama pertubuhan-pertubuhan yang mengajar tahfiz ke agama. Kau tidak boleh berlindung dengan nama-nama itu untuk melakukan kesalahan ataupun mengumpul harta kekayaan kau. Apatah lagi bila kita cek, ya, pasaraya-pasaraya kau, bina perniagaan-perniagaan kau tidak ada bayar cukai, tidak bayar zakat, ya, produk-produk makanan kau tidak ada sijil halal. Apatah lagi kau melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Maknanya kau mengambil untung bulat-bulat. Kerajaan tak dapat cukai daripada kau. Ya? Zakat pun kau tak bayar. Kau kaya raya. Kau beli ada bas. Ya? Apa panggil? Motorhome. Ha. Home motor ke motorhome? Sebutannya betul. Ha, tak kisahlah. Home motor ke motorhome ke? Kan? Mana kau ada kenderaan tu yang kau beli daripada luar. Daftar ke luar negara. Mana kau kaya? Kau kaya. Tapi dalam masa yang sama, pekerja-pekerja kau ada yang ngandu tak ada gaji. Budak-budak kau dera dan sebagainya. Jadi tak payah berlindung dengan benda-benda ini. Kita nak kerja benda ni, siasat. Jangan tak siasat, ataupun jangan kau sumbat dia tanpa bicara. Siasat betul-betul dengan adil. Ini kita nak. Begitu juga kalau Haji Hadi. Ya, kalau dia melibatkan 3 art. Ucapan-ucapan dia melibatkan perkauman, agama dan sebagainya. Siasat dakwa dia. Kan, ha. Kita nak jangan ada pilih kasih. Ha. Jadi semalam, perhimpunan semalam menyaksikan bagaimana Anwar, seperti mana saya sebut, dia sepintas lalu saja dia menceritakan pada tarikh 20 September. Semalam 20 September. Ya? Ha. 20 September semalam adalah untuk mengingati peristiwa 20 September di mana beliau dipecat daripada jawatan Pertimbalan Perdana Menteri. Bermulanya episod hitam. Bermulanya peristiwa mata lebam 20 September ini, saudara. Sebab itu program semalam dibuat untuk mengingati peristiwa ini. Dan Anwar tidak mengambil kesempatan untuk dia meraih simpati, nak cerita semua perjuangan dia daripada muda. Tidak cerita. Ini bukan style Anwar. Biarlah orang lain yang bercerita. Biarlah orang lain mengulang-ulang sejarah kebaikan dan perjuangan dia dalam zaman muda. Anwar hanya cerita tak sampai 5 minit pun. Dia kisah dia 20 September dia dipecat, kemudian rumah dia diserbu, dan kemudian dia dipukul setengah mati. Itu je dia cerita. Dia tak cerita dia yang lain-lain. Banyak lagi kita dengar, ya, orang lain-lain cerita tentang perjuangan Anwar. Seperti mana yang pernah saya ulang. Seperti Dr. Fauzi malam tadi bercerita. Ya, tentang bagaimana Anwar daripada sekolah lagi jiwa dia, ya, jiwa dia dengan rakyat ni daripada zaman pelajar. Sebelum Dato' Sri Fauzi malam tadi berucap, saya dah cerita, tak salah saya, dalam live saya banyak kali. Sebab saya Dato' Fauzi selalu sembang kat Kuantan, kan. Dia dulu bekas pengerusi MPN Keadilan Pahang. Kita berdamping rapat, Dato' Fauzi selalu minum teh dengan dia, selalu jumpa dengan dia sampai sekarang pun. Dan bila saya minta dengan dia cerita kisah-kisah Anwar, dia bercerita. Kalau saudara dapat jumpa Dr. Fauzi minum teh, dia jenis okey Dr. Fauzi ni. Jumpa kat mana-mana, warung kampung pun dia boleh duduk. Dia tak ada memilih tempat. Buah pokok, celah dalam tepi longkang boleh sembang dengan dia. Ni hebatnya Dr. Fauzi ni. Ayah kepada Datuk Farhan, pegawai khas Setiausaha Politik PMX. Yang baru dapat Datuk baru ni, Farhan. Ayah dia, Datuk Fauzi tu. Kalau saya dapat jumpa dengan dia, sembang dengan dia santai je. Dia jenis simple. Kalau panggil dia ceramah, memang seronok dengar. Dia style ceramah macam orang kampung, kan? Dengan lorak paham dia tu. Saya sebelum ni, saya pernah cerita apa yang cerita malam tadi. Saya pernah cerita sama seperti apa dia cerita. Kan? Kisah bagaimana Anwar, zaman pelajar dia. Waktu cuti orang lain balik kampung, dia tak nak balik cuti. Pasal apa? Dia dapat satu lihat satu rumah yang atap bocor. Dia kumpul sama kawan-kawan dia duit nak bela, nak pergi beli atap. Waktu itu dia pelajar. Sikap dia, sifat dia kepada orang susah tu dah ada dah. Kan? Padahal waktu itu dia bukanlah orang kaya, macam golongan-golongan bangsawan, tidaklah, tapi tidaklah miskin. Sebab ayah dia dulu pun ahli parlimen. Kan, Anwar Ibrahim ni. Ya, ada jawatan. Dato' Fauzi pun, ayah dia pun bekas menteri. Dato' Fauzi Abdul Rahman ni. Ya. Kita masih ingat lagi orang panggil apa. Kalau guru-guru sekolah tu dipanggil apa ni? Dato' Abdul Rahman Taib ni. Ya. Jadi dasar pendidikan di sekolah. Ya. Pendidikan dasar pendidikan Abdul Rahman Taib dipanggil. Ini ayah Dato' Fauzi ya. Ini semua pejuang-pejuang dulu. Yang jiwa dia, jiwa rakyat betul-betul. Dato' Fauzi ni sebab tu boleh katakan keturunan Abdul Rahman Taib ni adalah pejuang-pejuang rakyat.
Abdul Rahman Talib, betul. Terima kasih Fuad. Kan? Semua orang kenal. Kalau guru-guru, dia ada panggil satu dasar Abdul Rahman Talib ni, dasar pendidikan yang dia cetuskan zaman dia menteri pendidikan. Dan Dato' Fauzi adalah anak dia. Dato' Fauzi pula, Farhan itu yang jadi. Setua politik Anwar Ibrahim itu pun anak Dato' Fauzi. Mana keturunan-keturunan yang berjuang, saudara. Ya? Farhan tu duduk dengan Dato' Seri Anwar, bukan baru ni, bukan bukan selepas Anwar jadi Perdana Menteri. Waktu Anwar susah dulu. Anwar masuk penjara, keluar penjara, Farhan ada sebelah dia. Bos dia masuk, Farhan dia jaga pejabat. Menguruskan parti, bantu kawan. Keluar, Farhan jaga. Sampailah. Maksudnya Farhan ini orang yang bersama Anwar waktu susah dan waktu senang. Dia bukan jenis macam pemimpin yang lama. Macam Azmin Semurit. Ya? Azmin Semurit ni saudara. Dia ada orang ni saudara. Bila diuji dengan dengan kesusahan, dia lulus. Tapi bila uji dengan kesenangan, dia fail. Dia banyak jenis pejuang ni. Dia ada grade-grade dia. Betul. Orang boleh kata, oh Azmin itu zaman reformasi Azmin ada. Betul. Ramai. Izzah Makno ada. Cikgu Bat ada. Oh ramai. Zahid Ma'arif. Ini zaman reformasi. Mereka berjuang. Tapi apakah mereka seorang pejuang yang sebenar? Sebab pejuang yang sebenar ni, dia hanya boleh diuji. Waktu susah dia bertahan. Waktu senang dia bertahan. Kalau susah balik pun dia bertahan. Itu pejuang. Ya? Ada orang dia boleh diuji dan dia tahan waktu susah. Susah macam mana pun, okey dia boleh bertahan. Tapi bila Tuhan uji dengan senang sekejap, dia dah lupa diri. Dia dah lupa diri. Contoh ada Azmin Semurit lah. Contoh ada Zureda. Ini di antara contoh-contoh orang. Ya, yang waktu susah dia sanggup diuji. Azmin ini dia pernah susah. Kita akui. Ya, dia malahan dia difitnah. Keluarga dia difitnah, perempuan dia, isteri dia difitnah, anak dia pun difitnah. Bukan Azmin tak jadi mangsa fitnah, saudara. Dia jadi mangsa fitnah. Tuhan uji dia dengan fitnah. Kan? Dia difitnah. Dia kata, oh perempuan dia, Samsida ada hubungan dengan Anwar Ibrahim sehingga menzahirkan satu ya, anak. Bahkan dibuat ujian DNA. Ramai tuduh anak Samsida itu adalah daripada Anwar Ibrahim. Sampai ketat itu fitnah kepada Anwar Ibrahim, saudara. Oleh orang Islam. Orang Melayu Islam yang buat fitnah. Tak tahu, tak takut lagi dah kepada neraka ni. Sampai ke peringkat dia boleh kata bini Azmin ada hubungan dengan Anwar dan melahirkan anak. Sampai ke peringkat terpaksa Azmin ini bawa anak dia buat DNA. Dan DNA membuktikan bahawa itu bukan Anwar. DNA membuktikan itu adalah zuriat daripada Azmin. Terbukti. Tuduhan itu palsu. Dan Azmin tahu bahawa Anwar jadi mangsa fitnah. Dan dia jadi mangsa fitnah. Isteri dia jadi mangsa fitnah. Anak dia pun jadi mangsa fitnah. Sepatutnya Azmin Ali bersama dengan Anwar sekarang. Kerana dia sama-sama menjadi mangsa. Sepatutnya dia tahu bahawa dia dengan Anwar sama-sama kena fitnah. Sepatutnya sekarang dia bangkit bersama Anwar. Perbetulkan negara kita. Tetapi Azmin bukan orang yang boleh tahan diuji dengan kesenangan, saudara. Waktu susah, ya, dia fitnah. Tapi bila dia uji dengan kesenangan, suatu PH menjadi kerajaan, dia dah terikut dan terpedaya dengan Atuk Mahdi. Sebab itu saya kata, bila kita berkawan dengan orang tak betul, kita jadi tak betul. Sebab kamu rapat dengan Mahdi. Nasib baik Anwar waktu itu menjarakkan diri dia dengan Mahdi. Alhamdulillah, kalau Anwar sendiri waktu PH Pentah tu, kalau Anwar ni rapat dengan Mahdi, dengan Anwar-Anwar selagi akan hilang prinsip, saudara. Tapi Anwar tahu. Sebab itu dia menjarakkan diri dia. Walaupun kerajaan PH 22 bulan, dia ditawarkan dengan jawatan timbalan Perdana Menteri. Mahdi jadi Perdana Menteri sebab kita janjikan dia Perdana Menteri. Jadi ada yang syurkan supaya Anwar jadi timbalan. Supaya cukup tempoh, Mahdi tak jawatan, Anwar terus naik jadi Perdana Menteri. Seperti mana dalam manifesto kita. Tapi Anwar tak nak. Anwar kata dia tunggu giliran dia betul-betul dia naik. Dia tak nak duduk di bawah Mahathir. Satu jawatan dalam kerajaan pun dia tak nak ambil. Walaupun kerajaan PH memerintah waktu itu. Dia jadi ahli parlimen biasa saja. Kita pun pelik. Kenapa Anwar tak nak jadi? Sepatutnya paling sesuai Anwar jadi timbalan lah. Sebab kita dah janjikan cukup tempoh dia akan jadi Perdana Menteri.
Maknanya bila Mahathir tak jawatan, Anwar Timbalan akan naik. Kita pelik kenapa Anwar tak nak. Rupanya apa yang ada dalam fikiran Anwar tak ada dalam pemikiran kita waktu itu.